Pemirsa, PT MNC Guna Usaha Indonesia berkolaborasi dengan PT MNC Asia Holding TBK dan juga Dana Pensiun Bimantara atau Dana Pera dalam melaksanakan kegiatan literasi keuangan persiapan Purna Bakti. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan pengelolaan keuangan dan memfasilitasi pembiayaan investasi pasca Purna Bakti untuk karyawan MNC Group. Ratusan karyawan MNC Group sangat antusias mengikuti literasi keuangan persiapan Purna Bakti yang diselenggarakan PT MNC Guna Usaha Indonesia berkolaborasi dengan PT MNC Asia Holding TBK dan Dana Pensiun Bimantara atau Dana Pera di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta Pusat. Literasi keuangan ini ditujukan bagi karyawan MNC Group yang berusia 45 tahun ke atas dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Literasi penting agar mampu mempersiapkan diri di masa Purna Bakti, sekaligus memfasilitasi karyawan yang ingin mengembangkan usaha sebelum masa tugas di perusahaan berakhir. Jadi MNC Guna Usaha Indonesia memberikan dana talangan untuk memulai usaha jelang pensiun gitu. Jadi pada saat nanti sudah pensiun, usahanya ini sudah berjalan. Sehingga kesinambungan pendapatan di masa purna itu akan lebih terjamin. Jadi kami dari PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagai part dari MNC Group, kami memfasilitasi untuk karyawan-karyawan yang menjelang pensiun ini bekerja sama dengan beberapa partner bisnis franchise gitu ya, memfasilitasi bagi karyawan yang pensiun untuk mempunyai usaha sendiri. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen PT MNC Guna Usaha Indonesia untuk dapat membantu mempersiapkan karyawan menjelang pensiunnya agar tetap produktif. Tim Liputan iNews melaporkan.